Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dari Shenzhen, China, bersempena dengan lawatan kerja 4 hari saya di sini. Jadi dengan itu, saya berkesempatan untuk melawat Mi Store di sini dan mencuba Xiaomi Mi Mix 3 yang baru sahaja dilancarkan di Beijing pada tempoh hari. Sebelum itu, Xiaomi Mi Mix 3 didatangkan dengan skrin AMOLED pada saiz 6.39 inci, chip Snapdragon 845 dan hadir dengan 4 pilihan variasi melalui pilihan memori sebanyak 6, 8 dan 10GB RAM. Ia juga didatangkan dengan sokongan dua kamera utama 12 dan 12MP, dua kamera hadapan 24 dan 2MP bersama kapasiti bateri 3200 mAh. Seperti yang dilihat pada siri Mi Mix sebelum ini, Xiaomi Mi Mix 3 masih tidak menampilkan rekaan bertakuk dengan meletakkan kamera, sensor dan saluran earpiece pada bahagian slider yang boleh dibuka ke atas. Rekaan ini sedikit sebanyak mengingatkan saya kepada Nokia N95 yang memerlukan pengguna menolak slider ke atas ketika ingin mengakses butang muzik dan multimedia. Ia dibina berasaskan magnetik, jadi anda perlu menaikkannya secara manual berbanding Oppo Find X yang dapat membuka ruang atas peranti secara automatik. Xiaomi mengatakan bahagian ini mempunyai ketahanan sekitar 300,000 kali bukaan atau kira-kira 8 tahun sekiranya anda membuka bahagian ini sebanyak 100 kali sehari. Dengan peletakan kamera pada bahagian slider ini, Xiaomi Mi Mix 3 berjaya mencapai nisbah screen to body ratio setinggi 93.4% dengan mengecilkan bezel di bahagian bawah skrin peranti ini. Xiaomi juga telah menaik taraf paparan Mi Mix 3 ini kepada panel AMOLED berbanding IPS LCD yang telah digunakan pada generasi Mi Mix terdahulu. Bahagian belakangnya masih menampilkan binaan seramik bersama binaan sisi yang dibina berasaskan logam 7000 series. Seperti Mi Mix 2S, Mi Mix 3 turut mengekalkan fungsi Qi wireless charging dan apa yang menarik lagi, pengecas tanpa wayar berasaskan 10W turut disediakan di dalam kotak pembelian peranti. Ia tidak menampilkan pengimbas jari di bahagian bawah skrin seperti yang dilihat pada Mi 8 Pro dengan mengekalkan lokasi yang sama iaitu pada bahagian belakang. Butang pemusnah suara dan butang kuasa masih ditempatkan pada bahagian kanan dan di bahagian kiri, ia menempatkan slot dual SIM bersama butang baru untuk mengaktifkan fungsi pembantu maya. Ia juga tidak menampilkan earphone jack dan IR blaster pada mana-mana bahagian dan di bawahnya, ia menempatkan pemusnah suara mono dan sambungan USB-C. Mi Mix 3 dijana dengan antara muka MIUI 10 yang dijalankan bersama sistem operasi Android 9.0 Pie. Ia menampilkan antara muka yang kemas dan moden selain menyajikan kawalan gesture untuk memudahkan anda ke home screen atau membuat pertukaran aplikasi. Dari segi prestasi, Xiaomi Mi Mix 3 masih dijana dengan chip Snapdragon 845 iaitu chip terpantas daripada Qualcomm untuk tahun 2018 ini. Apa yang menarik lagi, ia menawarkan konfigurasi setinggi 10GB RAM selain bakal mempunyai versi 5G pada awal tahun 2019. Untuk sokongan penggambaran, Xiaomi Mi Mix 3 membawakan teknologi kamera seumpama Xiaomi Mi 8 dengan penggunaan sensor utama 12MP dan sensor telefoto 12MP. Menurut DxOMark, hasil penggambarannya masih mirip seperti Xiaomi Mi 8 namun kini mempunyai warna yang lebih tepat dan memberikan persamaan imej yang lebih baik ketika membuat rakaman video. Xiaomi juga turut menampilkan sistem dual kamera hadapan pada Mi Mix 3 ini dengan membawakan sensor utama 24MP dan sensor kedua 2MP untuk membantu penghasilan bokeh. Sekiranya anda mengaktifkan fungsi kamera hadapan dalam keadaan slider tertutup, kamera akan memberitahu anda untuk menaikkan bahagian ini terlebih dahulu sebelum anda dapat meneruskan penggambaran selfie. Dari segi bateri, kapasiti baterinya telah dikurangkan kepada 3200 mAh berbanding 3400 mAh pada Mi Mix 2S. Ia masih didatangkan dengan pengecas Quick Charge 3.0 namun anda boleh meningkatkan masa pengecasan peranti ini dengan membeli pengecas Quick Charge 4 Plus secara berasingan. Xiaomi Mi Mix 3 dilihat membawa peningkatan yang besar berbanding Xiaomi Mi Mix 2S seperti rekaan skrin penuh yang lebih menyeluruh, penggunaan panel AMOLED, chip yang lebih pantas, storan permulaan yang lebih besar bersama sokongan kamera yang ditambah baik. Ia dijangka akan membawa harga bermula sekitar RM2,000 dan bakal memasuki pasaran tempatan seawal November ini. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk pandang pertama Xiaomi Mi Mix 3 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.